Hai guys, kembali lagi ke channelku Mak KW. Kali ini aku mau mereview rak panci yang viral banget di Shopee dan share cara merakitnya juga. Rak ini mereknya Pantry. Kelengkapannya terdiri dari 3 kaki dan 4 rak lingkaran. Ini banyak plastik ABS berwarna putih yang cukup tebal. Bagian bawah rak terdapat cekungan-cekungan seperti ini untuk menghubungkan dengan tiangnya. Tiangnya seperti ini, kurus dan ringkih ya. Pertama, kaitkan satu tiang dengan satu rak di bagian paling bawah. Setelah itu pasangkan dua tiang lainnya. Kemudian pasangkan rak di bagian paling atas. Terakhir adalah memasangkan rak di lapisan 2 dan 3. Nah, ini dia kondisi rak yang sudah terakit ya. Menurutku cukup kokoh sih. Terdiri dari 4 susun dan ada cantolan di ketiga sisi tiang. Dalam proses pemasangan ada beberapa kaitan yang suka lepas, tapi ya tinggal dipasang lagi aja sih, nggak masalah. Diameter bawahnya 33 cm dan diameter atasnya 22 cm. Tingginya 48 cm, beratnya kurang lebih 500 gram. Ini bisa ditaruh di lemari, bawah sink atau meja dapur. Aku menaruh raknya di bawah meja cor dapurku ya guys. Ini nggak ada keterangan bisa nahan beban maksimal berapa kilogram. Rak bawah sendiri aku gunakan untuk naruh cast iron yang beratnya 3 kg. Sejauh ini aman sih. Saranku yang paling berat taruh bawah karena bisa bikin rak jadi lebih stabil juga. Dan rak ketiga aku pakai untuk naruh cobek batu yang juga cukup berat. Semoga awet ya, bismillah. Menurutku untuk kenyamanan akan ada satu cantolan yang tidak termanfaatkan karena berada di sudut mati. Saranku sih rak nggak usah digeser-geser ya biar lebih awet.